Beredarnya kabar bahwa pengunggah pertama adalah orang terdekat sepertinya bukan tanpa alasan. Pasalnya saat tim penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di base camp ex-band Peter Pan di Bandung, mereka kabarnya telah menemukan sejumlah rekaman video porno Ariel di harddisk komputer milik ex-band Peter Pan tersebut. Dari hasil penggeledahan itulah, mengapa akhirnya tim penyidik melakukan penangkapan paksa dan memenjarakan Ariel pada 22 Juni yang lalu. Tapi anehnya saat kemarin berhasil dijumpai, manajer ex-band Peter Pan justru mentahkan keterangan dan fakta yang telah dibeberkan pihak kepolisian. Kenapa polisi melakukan penangkapan dan penahanan? Itu sudah jelas bahwa polisi sudah memiliki dua alat bukti yang sah, yaitu gambar yang mirip Ariel katanya. Lalu kita buktikan dan kita sahkan melalui penetapan pengadilan bahwa itu menjadi satu alat bukti. Yang kedua, saksi ahli juga menjelaskan demikian. Yang ketiga, telah disita 3 PC komputer di Bandung, di kediaman, di tempat basecamp-nya Peter Pan, di mana di situ juga ada gambar-gambar yang muat itu. Jadi disitulah polisi melakukan tindakan kepolisiannya. Enggak, kantor itu mau dibenerin. Kecil dong. Itu bener PC-nya. Bukan. Yang barang putih, barang putih. Bukan lah. Punya siapa, Mas? Punya ini sendiri, punya kalangan sendiri. Oke, Mas, bukti ya, Mas? Bukan. Dari polisi pasti semua periksa kan? Hmm. Ada pemeriksaan segala macam, cuman emang nggak ada. Oh, hasilnya nggak ada. Nggak ada. Yang PC itu yang dari... Yang di base camp Peter Pan itu ya katanya? Bukan, itu PC itu dari... Mana namanya? Dari yang penguploadnya. Oh, bukan yang di... Bukan. Itu data asli nggak ada dari situ, Bang? Nggak ada. Jadi PC yang diambil dari markas Peter Pan nggak ada? Nggak ada. Tapi pernah gitu polisi datang ke base camp buat ngambil komputer? Yang di Bandung itu? Itu dari pertama kali, oh, gitu. Dari awal. Awal-awal ya? Awal-awal. Sementara disita gitu, Mas? Nggak, disita, diperiksa sih. Diperiksa? Sampai sekarang belum dibalikin gitu ya? Sebagian udah, cuman ada satu belum, karena itu belum dicek. Ada berapa komputer, Mas? Ada berapa? Lama nggak, Mas? Dua komputer.